Pemuda 23 tahun punya rumah 5 miliar, berkali-kali bangkrut, akhirnya kaya berkat bisnis ini. Kisah inspiratif dari seorang pemuda yang masih berusia 23 tahun namun sudah bisa memiliki rumah senilai 5 miliar rupiah. Pemuda tersebut diketahui bernama Hadi. Tak langsung sukses, Hadi berkali-kali jatuh bangun demi mencapai posisinya sekarang. Sosok Hadi mulai viral dari unggahan akun TikTok @bocahusaha. Ia membagikan pengalamannya dalam berbisnis dari bawah hingga sukses. Saat duduk di bangku SMA, Hadi memiliki mimpi menjadi orang kaya setelah lulus. Sayangnya kala itu ia belum memiliki cukup uang untuk modal usaha. Singkat cerita, Hadi bisa memulai berbisnis dengan jualan pisang coklat dengan gerobak di pinggir jalan. Namun usahanya kala itu tak berjalan mulus. Bisnis piscok miliknya harus gulung tikar. Pantang menyerah, Hadi kemudian mencoba peruntungan lain di bidang busana. Ia mulai berjualan pakaian. Lagi-lagi usahanya tersebut bangkrut. Hadi kemudian memutar otak dan mencoba berjualan secara online. Ia berjualan lewat Facebook Ads sebagai strategi pemasaran produk madu miliknya. Usahanya tersebut berbuah manis. Madu milik Hadi mulai terjual belasan hingga banyak yang order. Usaha online itu ternyata sudah dilakukan remaja ini sejak 2016 lalu. Bisnis mulai berjalan mulus, Hadi bisa mengumpulkan penghasilan 14 juta rupiah dalam sebulan. Ia tak menyangka, penjualan online-nya bisa tembus hingga ratusan juta. Di usianya yang masih muda, Hadi bisa mendapatkan penghasilan ratusan juta. Pada tahun 2019, ia berhasil mengantongi 422 juta rupiah per bulan. Tak puas begitu saja, Hadi kemudian mengembangkan jualan online-nya dengan mempromosikan produknya sendiri. Hadi mulai merambah sektor skincare. Ia memberi nama produk miliknya, Brighty. Skincare tersebut ia jual untuk memenuhi kebutuhan konsumen untuk merawat ketiak. Benar saja, produk tersebut bisa membuatnya memperoleh pendapatan ratusan juta per hari. Posisinya sekarang ini tentu tidak didapatkan Hadi sendirian. Ia dibantu oleh tim untuk membuat usahanya sukses. Usaha semakin berkembang, Hadi mulai membangun kantor untuk para karyawannya. Tak hanya menyukseskan diri sendiri, lewat usahanya ini ia bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Dengan kesuksesannya saat ini, Hadi tak melupakan sosok orang tua yang senantiasa mendukung anaknya. Pengusaha muda ini memberangkatkan kedua orang tua dan saudaranya umroh. Selain itu, ia juga membeli mobil dari pendapatan jualan online-nya tersebut. Memiliki penghasilan ratusan juta per hari, di usianya yang masih 23 tahun, Hadi bisa memiliki rumah mewah seharga 5 miliar rupiah.